Ini kali rumahnya nih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang. Bang. Assalamualaikum. Bang. Ayah. Bang, assalamualaikum. Oh, ada doangnya nih. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikayaters milenial, alhamdulillah hari ini kita bisa nyaba ya, ngunjungin teman aneh yang lagi ngerjain lukisan dinding ya, lukisan tembok. Kalau orang bilang itu mural ya. Mudah-mudahan ini dia lagi masih kerja di sini. Wah, alhamdulillah ada tuh di ujung Bang Samsul Komar, atau dipanggil Bang Sam. Ini pelukis yang udah malang melintang sejak tahun berapa ya? Tahun 90 dia udah mulai melukis, dan lukisannya udah kanvas-kanvas dan coretannya ini udah keliling keluar Indonesia, bahkan keluar negeri. Ini kebetulan dia lagi ada tugas dari Pak Lurah Kebayoran Lama Selatan untuk ngerapihin dinding yang ada di sini nih. Yuk kita simak sama ngobrol, ya mana tahu kita bisa dapat informasi-informasi menarik dari beliau. Oke, kita cegedot ketemu ame Bang Samsul Komar atau Bang Sam. Jam ini kayaknya tuh Rane kenalin dulu, namanya Bang Samsumar. Bang Samsumar manggilan Jam. Asli Betawi Pondok Pinang. Salah satu pelukis, tapi lukisannya udah sampai mana-mana ya. Udah sampai luar negeri, sering di Bali, sering di Jakarta, sering udah sampai luar negeri juga lukisannya. Saat ini dia lagi ngerjain mural tembok yang ada di lingkungan RT 9 RW 11 Kebayoran Baru. Kebayoran Lama ya. Pak RT-nya dulu namanya Bang Ali. Nih, betulan nih Bang Ali nih. Waalaikumsalam. Wajahnya enggak ada. Cuci tangan sama dia Bang. Bang jam soalnya. Tunduk. Banyakan dia ampun ya. Sinian apa kameranya yang geseran kali ya? Cukup. Capek banget gue deh. Capek? Lu berapa hari? Jadi berapa hari kerja libur? Bingung. Biasalah, seminggu mah. Cuman jam berdiri sampai 6 malam kan? Pagi sampai jam 5 sore. Ya, itu jenis ini pas dia lagi ngerjain, kita pas lewat, kita berhenti. Macam ini, jadi dari Pemkot, Kelurahan Kecamatan. Kelurahan, RW. Hikayaters dari yang Begono, no? Iya, dari yang Begono, no? Terus, jadi yang begini. Sampai rapi. Yang belum diplester sampai yang belum diplester. Mengalih yang plester kemarin? Iya. Iya. Jadi mandor yang plester cok? Iya. Ini abang mandor saya. Saya mah ya 6 aja. 9 hari, 10 hari plester. 10 hari jadi mandor, apa 10 hari plester? Plester. Sekalian udah jadinya. Plester. Bang Ali. Seneng gak diri gini? Bang, seneng lagi. Dikasih lampu bagus juga ya? Bagus.
lampu emang. Enggak ada tulisan apa-apa di situ. Enggak usah lah. Ya, setiap gambar kan ada judulnya, ada tema-temanya nanti ditulis. Oh, nanti di bawahnya kan belum finishing. Baru 60%. Contohnya ini nanti judul apa nih? Oh, nanti ini juga belum selesai nih, baru. Emang berkarya gampang ini baru nyari 40% ini. Berkarya gampang, nyari judul yang susah. Nyari judulnya. Tahu nih judul nanti apa nih. Berkarya gampang, nyari judul kadang-kadang yang susah. Tore. Nyocokin ide sama yang begitu orang lihat langsung dapat, wah ini begini. Kalau anak kan udah ketahuan puluhan ribu tuh. Kalau yang sebelah sini apa itu yang gambar? Oh itu anggota PPSU kelurahan itu. Ceritanya nanti dibagusin lagi. Wajahnya belum dirombak. Macam apa PPSU ngerjain? Wajah-wajah dia. Malik. Mantep banget Bang Ali, ini ada hubungannya nggak sama acara pernikahan di situ? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada hubungan. Ada hubungannya nggak? Nggak ada. Ya, kebetulan gak aja Pak Haji Budi lagi mau ada acara ini. Jadi gak. Jalanan jadi bagus. Iya kan? Pintu masuknya jadi bagus. Jadi dia pinter ya? Pak Haji Budi pinter. Cari tanggalnya tepat. Jadi mungkin pas, momennya pas. Jadi nyari tanggalnya pas. Momen pas. Panggung itu belum nggak jadi panggilan kenapa Bang Ali? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak ada. Jadi serius gitu tadi Bang Ali. Puyeng banget. Panasan puyeng banget. Kirain dengan kamera jadi malam puyeng. Ada. Sudah tadi puyeng. Jadi kalau lagi ada cewek lewat, iya, bakal tenang-tenang. Iya, lobel-lobelin saya digentak-gentak. Ya, anak buah gua. Gua rasa jangan begitu tuh waktunya. Saya lobel-lobelin sama Bang Ali. Saya mah iya aja dah. Kan anak banget yang ini belakang lukisan cakep gitu. Jadi kayak di mana gitu ya? Itu banyak orang ngevlog di situ ntar tuh, yang lukisan Betawi yang rumah itu, yeah. Di depan tuh rumah lumayan. Iya rumah lumayan. Di situ ntar ngobrol. Tapi ada nilai ininya juga sih, agak lumayan juga sih ya tapi. Nah, yang penting isinya ada nih, isinya ada. Isinya apa tuh? Ya kan ini. Dia yang ngerti. Semua yang ada di Jakarta, ada Ragunan, ada Pulau Seribu, ada Baswai. Ini apa? Ini kampung apa ya namanya ya? Belum ngerti. Hanya itu cuma aja. Iya. Wawan lu gambar. Oh iya. Iya Bang Ali. Bang Ali mau kemana ini? Lu mau nengokin mobil ke depan? Mana sih? Iya, yang mana? Kurangannya dia apa? Kurangannya dia apa? Nasrun deh. Nasrun.